Hai, jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Hari ini saya nak masak ikan pari. Ini dia ikan pari ni. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini ialah umbut kantan, bunga kantan, cili kering, serai, bawang merah, bawang putih dan juga ikan bilis. Cili terpulang kepada kamu orang semualah. Kalau kamu orang ingin nak pedas, boleh letak lebih. Di sini kita ada kangkung ya. Nanti kalau kamu orang tengok, saya masak sekali kangkung ini dengan ikan pari ini nanti ya. Dengan sekarang suasana hujan guys, itu pasal saya pindah ke sini tengok. Kuatnya hujan di sana. Okey, sebelum tu bahan-bahan ni saya akan blender semuanya ya. Cili kering masuklah, ikan bilis ni semua kita akan blender. Nanti kita akan masaknya lepas kita blender ya. Tunggu dan lihat macam mana cara saya masaknya nanti. Ini dia bahan-bahan tadi, kita sudah blender ya. Cuma serai je kita tak blender tadi. Nanti dia rosak pula kita punya blender tu. Sekarang kita akan panaskan ini kuali. Kita masukkan minyak. Minyak tu agak lebih sikit lah, macam gini. Sebab kita nak menggorengnya nanti. Masukkan terus semua bahan-bahannya. Semua harum dan wangi ya. So kita goreng dulu ini bahan tumisnya. Kita tunggu bahan tumisnya naik bau. Dan dia punya warna nanti akan bertukar jadi kuning kekuningan ya. Lepas tu kita akan masukkan kita punya ikan pari. Cuaca sekarang memang tak menentu ya. Ini dah hujan kuat sangat tadi. Sangat lebat. Bahan tumis kita sudah pecah minyak ya. Sekarang saya akan masukkan ini ikan pari. Masukkan terus macam itu. Kita terbalikkannya guys. Okey, panas. Oleh kerana ikan pari kita tidak boleh masak terlalu lama, saya masukkan Ajinomoto. Ini harus ada ya, bila kita masak. Ini kita bagi dia secukup ya. Jangan terlampau masin, jangan terlampau lebih Ajinomoto. Secukup rasa di hujung lidah kita. Baru makanan tu boleh jadi sedap. Ada wangi ke Justin? Ada. Boleh tahan ke kau tu? Boleh. Guntur sudah mari. Jaga kau Justin. Ini saya punya cameraman eh, kalau korang tak kenal lagi, nama dia Justin. Dia pun ada channel Justin Abun. So korang boleh lawati channel dia. Jangan lupa like, comment and subscribe. Bau ikan bilis pun ada yang dah naik ya. Ini kita terbalikkan lagi. Sangat harum. Harum eh. Ada bunga kantan, ada ikan bilis, ada serai, ada bawang putih, bawang merah. Ini pasti korang suka ni kalau makan ni ya. Dan last kali kita masukkan ini kengkong. Tak apa, kita masuk je. Saya sudah betul-betul kelaparan ini guys ya. Cium ini bau sangat-sangat menyelerakan.
kita punya kangkung dah masak. Kita punya apa ni? Ikan pari pun dah masak. Nanti kita terbalikkan dulu. Saya sudah tak boleh tahan guys, masak ni. Ha? Ini sudah masak eh. Sekarang kita akan padamkan api. Kita tengok di sini hasilnya. Padamkan api, tarik dia punya ni. Ha. Tengok. Okey, sekarang kita nak makan. Air liur saya sudah nak keluar ni guys. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel saya, channel Abun Bilun. Boleh share video. Sekarang kita makan guys. Tengok tu isi dia punya ikan pari ni. Putih terus. Ini isi ikan pari. Ini sambal teri. Ikan bilis yang saya buat sendirilah ya. Ini ada kengkong ni. Ini memang cun kita punya lauk hari ni. Hai. Dia macam restoran pula, bukan lauk kampung lagi ni. Dia macam restoran. Saya punya aliu, okay. Tengok ini guys, saya mau merasakannya guys. Guys. Saya betul-betul sudah kelaparan ini. Sedap ini guys. Tak tahu nak kata apalah. Memang terbaik. Sedap sama kan? Ini saya ambil kangkung. Ini ikan pari. Memang sedap sambal buatan saya sendiri. Ada pedas-pedas sikit. Memang power sedap. Saya sekarang betul-betul tengah lapar. Sedap lah guys. First time makan pari masak macam ni. Memang sedap dah. Dan jangan lupa cuba dekat rumah. Boleh cuba dekat rumah. Ini ada bau bunga kantang, buat blender kan. Makanan sehat ni. Sedap. Kita tengok siapa yang masak ni. Tahu saya nak cakap apa, dia punya sedap. Boleh try ini resipi kat rumah. Rasa kelip bakar. Namai. Mana tak gemuk.
halal makan makanan sedap. Kita makan sambal. Eh lah buah. Berapa kulitnya nak makan begini? Oke okay guys, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan juga jangan lupa cuba resipi dekat rumah. Bye bye. Bye bye.